Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح المأغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah, banyak-banyak kita mengucap kalimat alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menunjuk kita ini nikmat sehat, afiat, usia, dan khusus nikmat kita bisa berjumpa lagi, beribadat lagi di bulan Ramadan pada tahun ini. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, solatnya kita, ngajinya kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, dan kepada para pengikut Rasulullah di hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kita diterangi dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan orang yang kita cintai akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan, para akhwat, para saimin, saimat, yarhamni yarhamkumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tahun ini. Kalau kita ingat-ingat daripada doa-doa kita sebelum-sebelumnya, kita berdoa pada tahun kemarin, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di hujung daripada bulan Ramadan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan yang tahun akan datang. Ini doa tahun kemarin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata doanya kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada tahun ini kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau kita juga ingat-ingat bulan Rajab tadi kita berdoa, bulan Syaban berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa barikna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, barakah di bulan Syaban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Setahun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita berdoa, Syaban kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ditemukan dengan bulan Ramadan. Giliran nyampe bulan Ramadan, kita minta supaya cepat-cepat lebaran. Kita minta sama Allah biar bertemu Ramadan. Pas nyampe Ramadan, ya Allah, kapan habisnya Ramadan, pengen lebaran. Capek sudah puasa, capek sudah ngaji, capek sudah tarawih, pengen lebaran. Artinya apa? Kalau anak ibarat ke, ibarat ke, iman kita ni sama macam iman budak kecil. Tahu budak kecil Yang punya cucung terasa, yang punya anak kecil terasa.
anak-anak kita, cucung kita, namanya ponaan, masih kecil, terasa kan? Kalau kita nak pergi, nak melok tu lah. Anak kita nak pergi, nak melok tu lah. Cucung kita, yai-nyainya nak pergi, nak melok tu lah. Tangis-tangis, segan-segan nak melok. Ya, tadi njok tahu nyai nak ke pasar. Tadi njok tahu yai ni nak kondangan, abang ni nak pengajian. Tadi njok tahu kalau-kalau, masih nak melok tu lah. Kira-kira sudah nyampe, belum turun dari kendaraan, belum turun dari mobil, belum turun dari motor, nak balik. Nah kita jangan sampai iman kita ni sama cak budak kecil. Na'udzubillah mafazna mizuriyatina wa ahlina. Jadi percuma baik kita minta Allah Subhanahu wa taala minta pertemuan ke bulan Ramadan, akan tetapi di bulan Ramadan minta cepat-cepat habis daripada bulan Ramadan. Ya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya umatku tahu akan kemuliaan di bulan Ramadan, maka dia akan meminta sepanjang tahun itu Ramadan kala-kala. Ya. Alhamdulillah, subhanalhamdulillah wa syukurillah. Para ikhwan, para akhwat, yarhamni wa yarhamkumullah. Bulan Ramadan banyak kemuliaan yang kita didapatkan di bulan Ramadan. Ya. Ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah dijadikan Allah ibadah wajib, pahalanya sama seperti ibadah wajib. Jadi kalau seandainya bulan puasa ini, ya, kita ni tak nak melurusin niat kita, apa kita masuk bulan Ramadan, maka kita rugi. Maka kita rugi. Kita berniat di bulan Ramadan sebagaimana niat diajarkan oleh para habaib kita, para kiai kita, para ustaz-ustaz kita mengajari kita. Niat yang pertama, niat sebagaimana niat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Ramadan. Niat sebagaimana niat para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat sebagaimana niat para alim ulama. Jadi niatnya niat yang bagus-bagus. Kalau niatnya cuma nak diet baik, oh Ramadan mudah-mudahan turun berat badan ni. Pagi siang ngomong je itu, malam melantak. Buka laju lo. Berlomba-lomba sama azan. Azan tu belum selesai, ini makanan lah habis di hidangan. Laksan, bugo, lakso lah habis lah lo pempek. Azan selesai juga dia makan. Na'udzubillah, Allahumma fazna. Oh yang cak ini, na'udzubillah. Ya. Nah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini jadi ke Allah hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga mengajari kita untuk menahan daripada nafsunya kita. Kalau kita ingat-ingat, ya, sebelum bulan Ramadan ini, kalau kita ingat-ingat, berapa kalilah kita makan? Kita makan, ada sarapan pagi, makan siang, makan sore, ya, ada yang makan sore juga, makan malam, sedikit ada yang makan tengah dalu juga, ya, 5 kali makan. Umumnya 4 kali makan. Umumnya 4 kali makan. Bulan puasa makan cuma sahur sama malam. Habis maghrib makan. Buka tu tak ajal bae. Jadi makan pagi sahur, makan malam. Perbedaannya 2 banding 2. 2 banding 4. Kalau seandainya bulan lain 4 kali makan, bulan Ramadan 2 kali makan. Ya. Artinya apa? Artinya pengeluaran di bulan Ramadan ini mestinya lebih sedikit daripada bulan-bulan yang lain. Ya. Nah, perbedaannya kita ini bulan Ramadan dikit makannya cuma 2 kali, cuma pengeluaran lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Pengeluaran makannya hari ini buka nak nasi rendang, besok buka nak ayam bakar, besok buka nak makan iwak bakar, besoknya lagi nak pindang patin, lemak kalau dia makan. Padahal yang namanya bulan puasa ini ngajari kita ya bisa nahan hawa nafsunya kita,
dan kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para ikhwan, para akhwat, para kaum muslimin muslimat negara-negara lain yang tidak makan. Ya. Mesti kita tuh merasakan tak mana sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, saudara kita yang tidak makan di negara lain dan mereka kesusahan. Jadi ngelantak kita. Ajulah sebulan Ramadan ini, ya, pengeluaran lebih besar daripada 11 bulan sebelumnya. Ya, belum lagi nak beli hording barunya, beli gadgetnya, beli kulkas baru, beli sofa baru, nak baru galau-galau. Ya, sayangnya yang dibaruinya bukan imannya yang diperbarui, tapi alat-alat yang di rumah diperbaruinya. Nah, orang yang macam ini artinya dia tak dapat barakah daripada bulan Ramadan. Artinya puasanya dia sia-sia. Dia cuma dapat apa? Lapar dan hausnya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Allahumma fazna min zuriyatina wa ahlina. Bulan Ramadan perbanyak daripada kita baca Quran. Ya. Karena dia juga disebut syahrul Quran, karena bulan diturunkannya Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama kita, ustaz kita, habaib kita mengajar kita bagaimana caranya kita khutaman khutaman Quran di bulan Ramadan. Kalau antum kepengen khutaman satu Quran di bulan Ramadan, maka satu hari berarti ngaji sejuz. Satu hari sejuz. Sejuz itu kalau bagi Quran pojok berarti ada 10, ada 10 lembar atau 20 halaman. Kalau kita solatnya zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, ada 5 waktu kita solat, solat wajib. Setiap solat kita baca 2 lembar, setiap solat kita baca 2 lembar, artinya sehari 1 juz. Sebulan insyaAllah khatam daripada Al-Quran. Ya. Kalau seandainya lewat, maka diqadha. Zuhur tidak ngaji, maka asarnya diqadha. Jadilah orang yang disiplin, orang yang tertib, ya. Orang yang tepat waktu, orang yang disiplin. Ya. Sehingga kita dalam Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran setidaknya paling dikit sekali daripada khataman Al-Quran yang kita ngaji di bulan Ramadan ini. Paling banyak, paling bagus. Ya. Ada ulama kita yang dia khatam sehari bisa 8 Quran, ada yang bisa 6 Quran, bisa 4 Quran. Ya. Kalau nak banyak, ya seminggu se-Quran. Berarti seharinya ngaji 5 juz. 5 juz, 5 juz, setiap kali duduk solat zuhur sejuz, asar sejuz, maghrib sejuz, isyak sejuz, subuh sejuz, sehari 5 juz, insyaAllah setiap hari Jumat kita khatam Quran. Jadi seminggu khatam Quran sekali, Jumat pojok khatam lagi, Jumat pojok khatam lagi, selama sebulan berarti dapat 4 daripada 4 Quran. Jangan dulu kita nak banyak-banyak, yang penting kita khatam Quran minimal sekali di bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk hamba yang tidak mendapatkan barokah daripada bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyanyikan daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.